Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat 6.3 tangent kepada bulatan. So, hari ini kita nak tengok satu je, 6.3.1, mengenal dan memerihalkan tangent kepada bulatan. Okey, dalam buku teks muka surat 150. Okey, so untuk video hari ini, kita nak tengok dua benda, tangent dan juga titik ketangenan. Right? So, kamu juga boleh rujuk modul ke surat 4 yang cikgu berikan kepada kamu. Okay, apa itu tangent? Nampak tak ni tayar dekat sini ni? Okay, tayar ni tak kisahlah tayar basikal ke tayar kereta ke. Ni tayar kereta lah. Tayar motor ke, motor yang kamu naik tu ataupun basikal yang kamu naik tu. Okay, so dia ada satu titik dekat sini, titik T. Titik T ni, titik T pada roda ni, dia hanya akan menyentuh jalan raya pada satu pusingan penuh. Sekali pada satu pusingan penuh lah. Dia pusing sekali, dia pusing lagi baru dia sentuh. Dia pusing lagi penuh baru dia sentuh pula. Okay, jalan raya tu adalah sebagai tangent. Okay, ni dia lalu atas jalan raya. So, jalan raya tu adalah tangent dia lah. Ataupun jalan tanah merah ke, ataupun jalan kampung yang kamu lalu tu. Tu adalah tangent. Okay. Roda ni pula, okay. Tengoklah, dia mesti bentuk bulat lah baru ada tangent ni. So, apa tangent sebenarnya? Tangent adalah bulatan. Tangent kepada bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Okey. Baru kita panggil dia tangent. Dia hanya pada satu titik sahaja. Okey. Menyentuh bulatan pada satu titik. Titik sentuhan tersebut kita panggil dia titik ketangenan. T ni kita panggil titik ketangenan. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, yang mana adalah tangent? Okay. Kita ada kat sini PQ. Okay. PQ, garis PQ. Macam mana kita nak namakan tangent tu? Kita tengoklah huruf apa yang ada pada garis tersebut. So, kita ada kat sini. Ambil awal dengan hujung dia. So, P dengan Q. Okay. Jadi, P dan Q ni adalah tangent lah. Dia kena pada satu titik sahaja pada bulatan tersebut. PQ adalah tangent. X ni kita panggil apa? X ni adalah titik ketangenan. Okay. So, kita ada juga dekat sini UV. Okay. Kalau kamu tengok UV ni, dia kena pada bulatan ni, lilitan bulatan ni pada dua titik. So, UV. UV bukan titik, bukan tangent. Okay. PQ ni tangent, UV ni bukan tangent. So, bila dia bukan tangent, titik yang kena tu pun bukan titik ketangenan. X ni titik ketangenan lah. Okay. Kemudian kita tengok pula garis RS. Macam mana nak namakan dia? Ambil hujung dan hujung. Okay. RS, garis dia adalah tangent. So, Y ni juga adalah titik ketangenan. Senang sahaja. Okey, so kalau kita tengok contoh ni, okey. Contoh yang pertama, dalam kutak dia contoh 14, okey. So kita ada dekat sini, kita ambil satu-satulah daripada atas, okey. PQ. Kita tengok dulu PQ. Nampak kan PQ? So PQ ni dia kena hanya pada satu titik sahaja, iaitu titik E. Okey. Jadi PQ adalah tangent. Okey. Titik ketangenan dia apa? Titik ketangenan dia adalah E. E adalah titik ketangenan untuk tangent PQ. Okey. Kemudian, kita ada garis R. Ambil yang hujung dan hujung. RS. Okey, titik RS ini, kalau kamu tengok, dia sentuh dua titik pada bulatan. F dengan G. Okey, so syarat tangent adalah sentuh hanya pada satu titik sahaja. So, RS adalah bukan tangent. So, bila RS bukan tangent, automatik F dengan G bukan titik
ketanjenan. Ha, letak koma lah nah. Jangan letak FG. Bila kita sebut FG, dia jadi garis. Ha, titik, kita nak bagi tahu namakan titik tu satu huruf sahaja. Okey, kemudian kita tengok garis MN. Okey, cikgu, garis MN ni dia sentuh pada satu titik. Okey, cuma kalau kamu sambungkan titik ni, cikgu pakai warna lain. Okey, sambungkan titik pula. Sambungkan line dia. Okey. Oh, warna biru ya. Ni kita ambil warna hitam. Okey. Sambungkan garis. Ha. Nampak tak? Dia akan bertembung lagi sekali. Ha, pada lilitan bulatan di sini kan. Jadi MN bukan tangent. Ha, okey. Kita boleh sambung-sambung, jangan risau. Okey, kalau macam FQ ni kalau kita sambung pun dia tak lalu dah bulatan, dia ke kanan kiri bulat, dia terus straight je kan. Okey. Tapi kalau MN ni kita sambung dia, kita akan dapat lagi satu titik kat sebelah atas ni kan. Okey. So tak boleh lah. Okey, TU pun sama. Kalau kita sambungkan, dia kena lagi ketat. Okey. Cacat sikit kat situ. Okey. So kalau kita tengok pun macam dia takkan kena dah lah. Kan? Cikgu payah nak buat garis lurus ni. Tak yalah, nanti tak cantik. Okey. So dia hanya kena pada situ sahaja. Okey. U jadi TU adalah tangent. Okey. TU adalah tangent. So titik ketanjenan untuk TU apa? Titik U. Kamu boleh ambil pembaris, kamu sambunglah garis tu. Cikgu sambung satgi dia tak cantik. Dia tak straight. Okey. So harap kamu fahamlah tangent bukan tangent dan titik ketanjenan bukan titik ketanjenan. Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Yang ni uji minda 6.3A. Okey, dalam rajah di bawah kena pasti tangent titik ketanjenan dan bukan tangent bukan titik ketanjenan. Okey, nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey, so kalau kita tengok A ni. Okey, A, PQ, garis PQ, dia sentuh pada dua titik. So PQ bukan tangent. Sebab apa bukan tangent? Sebab dia sentuh garis PQ menyentuh pada, cikgu tak tulis dah ni. Garis PQ menyentuh pada dua titik di lilitan bulatan. Okey, dua titik dalam bulatan. Okey. So dia punya, so kita akan dapat bukan titik ketanjenan A B. Kamu jawab cantik-cantik lah. Cikgu tulis kat atas ni je. Okey, kemudian kita ada dekat situ garis RS. Garis RS, dia hanya kena pada satu titik saja, iaitu titik X. So, tangent lah kan. Okey, RS, tangent. Okey, kita ada lagi satu dekat sini, ST. ST pun tangent. Okey, sebab apa? Kita ada satu titik dekat Y ni. Okey. Titik ketanjenan X dan Y lah. Ingat untuk label titik kita letak satu huruf sahaja. Okey, untuk B. Okey, B cikgu pakai warna lain. Kamu jawab asyik-asyik lah, jangan tulis macam cikgu. Okey, B kita ada DB. BD. Okey, yang sedapnya kita sebut BD lah. Kita sebut huruf yang ikut alfabet. Okey, so BD adalah tangent lah. Dia kena pada satu titik sahaja. So BD tangent. Okey, kemudian kita ada titik E. Titik E titik tangent lah. Titik ketanjenan. Okey, kemudian kita ada dekat sini garis FB. BF. Okey, BF pun. BF bukan tangent. Sebab apa? Dia kena pada dua titik. Contohlah kita jawab. Okey, BF bukan tangent kerana menyentuh dua titik pada lilitan bulatan. Okey, so sini BF bukan tangent, titik ketanjenan dia, bukan titik ketanjenan dia, F dan juga G. Okey, kemudian kita ada lagi satu BC. BC ni barulah tangent.
Okey, BC tangent dan titik tangent dia adalah H. Ha, tu saja, senang saja. Okey, tangent kepada bulatan. Ha, ni dia punya, ni gambar rajah. Ha, gambar rajah dia. Okey, kita ada, ni kira macam dia punya ciri-ciri lah. Okey, so, okey, yang pertama, tangent kepada bulatan ialah satu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Okey, yang kedua, titik sentuhan tersebut di antara tangent dan bulatan kita panggil titik ketangenan. Okey, sini. Ini tangent. So, dia sentuh kat dia sentuh pada bulatan tu kita panggil titik ketangenan. Satu titik je lah. Okey, so satu garis akan dapat satu titik sahaja. Tangent tidak melalui dalam sebuah bulatan. Ha, macam contoh kita jawab tadi. Okey, tak melalui sebuah bulatan, dia tak merentasi bulatan tersebut. Ha, okey. Pada dua titik. Okey, pada dua titik atau lebih. Ha, selalunya akan dapat dua lah. Kalau dia dalam kan. Okey, empat, tangent kepada bulatan adalah berserenjang. Ha, inilah yang kita akan tengok dengan lebih lanjut dalam 6.3.2 nanti. Yang melalui titik sentuhan tangent. Ha, ni jejari dia berserenjang dengan tangent. Okey. Dan EF adalah, okey, salah eja kat sini. Tangent kepada bulatan. Ha, okey. EF pula kat sini, PQ. Okey, PQ. Ha, EF ni adalah modul. Okey, PQ adalah tangent kepada bulatan. Okey. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Sekian, assalamualaikum. Hai, sebelum close video jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.